helm itu masih lu pakai. Mana duduk aja pakai helm udah kayak toge baru dicabut sini. Kang Ojek, Jek, 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 Jek. Bang. Enak lo ya dapat penumpang jauh mulu. Biasa aja, Bang. Kan pulangnya kosong. Lah ini mau kemana? Jemput Pangeran Kodok. Lah, Tisna. Bang Ojek gimana sih? Tadi saya disuruh kesini malah ditinggal sekarang. Ya. Apaan lagi? Udah ngantar penumpangnya. Udah. Sekarang di mana? Pangkalan. Nggak ada penumpang? Belum. Anterin aku. Mana? Grosir pakaian. Sama Citra? Iya, ketemuan di sana. Oke. Tis? Tisna? Sebentar ya. Bibu? Ya? Kesini sebentar. Babab dijemput Ojak. Mau ngapain? Mau ke pangkalan. Babab mau ngojek, kan motornya nggak ada. Babab bosen di rumah. Emang kalau di sana nggak bakalan bosen, kan Babab nggak ngapa-ngapain. Tapi kan ada Ojak sama Pandu, ada teman ngobrol. Terus yang jagain Anto siapa? Ya Bibu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bob. Ih, Babab kebiasaan ya, main langsung pergi aja deh. Yen. Iya, Mbak. Sini bentar deh. Kenapa, Mbak? Yan, titip Anto sebentar ya. Iya. Mbak mau mandi. Mau pergi? Mm-mm. Mau kemana? Ke kamar mandi. Kan mau mandi. Oh, iya. Pra, toprak, toprak. Pra, toprak, toprak. Ah, ngerok. Ya, Be. Toprak masih ada? Masih. Makanya saya teriak. Pra, toprak, toprak. Ya, toh? Iya, iya, iya. Bentar ya. Iya, monggo. Pra, toprak, toprak. Pra, toprak, toprak. Hei, gue udah panggil masih teriak-teriak aja lu ah. Ya, siapa tahu aja, Be. Ada orang lain yang mau beli juga, ya toh? Layanin gue dulu lah. Anji, pedes apa enggak? Sedang. Siap, Be. Ntar ya, Be. Iya. Rumah kok sepi ya? Si Bobi lagi ngegober. Oh, Be, Mbak Surti sama Bang Tajudin gak ada niatan balik lagi ke sini toh? Masih pada betah di Jogja. Oh, lah Babe sama Bobi makanya beli terus apa gimana? Ya belilah, masa gua nyolong? Maksud saya, Babe gak masak sendiri. Masak nasi doang, goreng telur. Kadang-kadang ya masak mie aja. Ya, Babe sama Bobi apa dak anu ndak mau belajar masak. Ah, nanya mulu loh, layanin. Iya, Be. Ini udah siap kok tuh bumbunya udah siap, Be. Tinggal dikasih ketupat, kasih tahu, kasih bihun, kasih toge, ya toh? Lah terus kasih bawang goreng, kasih kerupuk jadi. Cepetan nah. Iya, iya, Be. Ini udah kok udah siap. Tinggal dikasih lain-lainnya. Entar ya, Be. Abang ngapain turun? Ya mau bantuin kamu belanja lah. Nggak perlu. Ya ampun, Win. Kan kamu mau belanja. Siapa tahu aja ada yang perlu dibawa-bawain gitu. Nggak usah, kan ada Citra. Masa cewek semua harus ada cowoknya dong. Bilang aja mau ketemu Citra. Itu ngerti. Ya udah deh, Abang ojeknya sana. Emang kenapa sih, Win? Abang nggak boleh ketemu Citra? Aku sama Citra itu urusan bisnis, bukannya main. Win, Abang nggak mau ikut campur masalah bisnisnya. Abang kesini mau bantuin kamu doang. Udah deh, nggak usah, Bang. Abang ojeknya sana. Emang kenapa sih? Abang nggak boleh ketemu Citra? Bukannya nggak boleh, tapi Abang ketemu Citranya ntar aja kalau Citra main ke rumah. Ah, tahu gitu nggak Abang anterin tadi? Kalau gitu besok-besok kalau Abang minta duit buat beli bensin, nggak aku kasih ya. Ya, ngungkit-ngungkit itu.
Cit. Lama banget sih. Tadi nunggu Bang Pandu, dia ngantar penumpang dulu. Ngojek? Iya. Lagian kenapa nggak pakai ojek lain atau Gober aja? Kalau dia kan nggak bayar. Terus sekarang dia mana? Langsung balik? Iya. Ya udah bantuin pilih-pilih baju. Kamu udah milih mana aja? Belum. Kamu baru datang juga? Enggak sih. Cuma aku nungguin kamu aja. Karena menurut aku selera kamu lebih oke. Oh. Ah, ini nih. Ini oke nih. Lagi musim. Pernah musim, tapi musimnya udah lewat. Masa sih? Iya. Nah, sekarang itu musimnya yang ini. Iya gitu? Iya. Delapan ya, 1, 2, 3. Wah, ya dia yang menang, teteh kalah. Ken, kalau mau istirahat, istirahat dulu aja. Gantian nih sama mbak. Iya mbak, tapi mbak, ini teh kayaknya Anto bosan mainan Lego. Ya udah kalau gitu kita beresin aja Legonya ya nak ya. Teteh beresin ya, Tok. Kok ini rodanya gak ada satu sih? Gak ada satu? Iya nih, lihat nih Yen, rodanya kok gak ada satu ya? Oh iya. Aduh jangan-jangan dimakan lagi sama kamu, Tok. Hah? Dimakan? Iya, soalnya Anto tuh apa-apa suka masuk ke dalam mulut. Aduh, Bibu takut deh, Tok. Tok, ini mana? Ini mana rodanya satu lagi mana? Kamu makan gak? Iya. Enggak. Beneran? Aduh, Bibu takut deh kalau kamu beneran makan rodanya ini. Coba, Bibu mau lihat. Coba lihat sini, lihat sini. Lihat yang bener, lihat yang bener. Mbak, ini ada didudukin sama Anto. Oh, bikin kagetin. Ya Allah, nak. Bibu sampai panik. Nah, makanya ini lain kali ya. Ini mainan ini semua gak boleh masuk mulut ya, nak ya. Ini gak boleh dimakan. Tidak boleh, oke? Oke. Aduh, ya Anto, teteh kaget. Ya udah, ini sekarang Anto bantuin Bibu beresin. Masukin. Masukin. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Bu, Ibu, ngapain nelpon Bapak? Astagfirullahaladzim, Ibu itu mau nelpon Mbak Yuni. Kenapa jadi nelponnya Bapak? Halo Bu RT. Halo Mbak Yuni. Selamat siang Bu. Selamat siang juga Mbak Yuni. Ada yang bisa saya bantu? Mbak Yuni hari ini ada acara enggak? Enggak ada itu Bu RT, memangnya ada apa ya? Ini loh Mbak Yuni, saya itu kan harus ke kelurahan. Ada acara ibu-ibu PKK, tapi kebetulan saya ada acara. Makanya saya mau minta tolong sama Mbak Yuni. Minta tolong apa ya Bu RT? Mau minta tolong Mbak Yuni wakilin saya ke kelurahan. Loh kok kenapa saya toh Bu? Kenapa enggak ibu-ibu yang lain? Soalnya kan Mbak Yuni itu orangnya gimana gitu, pinter gaul, pinter ngomong. Ah mosok toh Bu RT? Iya bener, jadi kan gak malu-maluin. Oh gitu? Iya. Acaranya jam berapa toh Bu RT? Tempatnya di mana? Acaranya jam 1 siang di kantor kelurahan. Lah kok dadaan toh? Maaf ya Mbak Yuni. Nggak apa-apa Bu RT. Kalau gitu saya tak bilang suami saya dulu. Prak, toprak, toprak. Prak, toprak, toprak. Ya Bu. Pak, Ibu diminta ngewakilin Bu RT ke kelurahan. Ada acara apa toh? Acara ibu-ibu PKK, Pak. Emang Bu RT kenapa? Kok harus diwakilin? Katanya sih masih ada kerjaan, Pak. Kok enggak minta ibu-ibu yang lain? Kata Bu RT, ibu iki pandai bergaul, pandai bicara. Jadi ibu enggak malu-maluin gitu loh, Pak. Kalau ibu-ibu yang lain kan suka minder. Oh gitu toh. Ibu sebetulnya malas, Pak, tapi iki soal kepercayaan. Ya wes kalau gitu, Ibu berangkat aja. Iya, iya, Pak. Eh.
Ojek bang? Ya, kemana? Ke Karang Tengah Raya. Karang Tengah Raya panjang, di mananya? Dekat pom bensin. Karang Tengah Raya itu pom bensin ada dua. Sebelah mananya pak, yang mana? Kalau dari sini yang kedua. Oh iya, ayo. Apa seberapa? 10.000, jangan ditawar lagi. Iya bang. Helm, itu masih lu pake. Mana duduk aja pakai helm udah kayak toge baru dicabut sini. Copot. Ini mau dipakai sama bapaknya. Ya, Pak. Pak. Jalan dulu ya, ya. Iya, ada di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.